di lingkungan sini tuh, masya Allah. Ini mengingatkan kepada mungkin ke zaman seperti dulu ya. Jang, ini keresaan. Tanya ya, namanya Angga nih kawan-kawan ya. Masya Allah ya, rajin sekali. Jang, ini lumayan Jang, kamu jajan Jang. Ya, ditampinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan-kawan? Mudah-mudahan kawan-kawan selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan rezekinya, panjang umurnya, sehat walafiat, serta dipermudah segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah kawan-kawan, di video kali ini saya berada di Kampung Pasir Bongkor ya, di Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Dan di mana ini sungguh sangat indah sekali ya kawan-kawan, di wilayah daerah sini dengan pemandangan yang sangat luar biasa ya. Ini di hari sore ya kawan-kawan. Dan ini musim kemarau panjang yang ada di Pulau Jawa ini ya, karena musim kemarau panjang. Alhamdulillah untuk wilayah daerah sini mah sawahnya itu kebanyakan pada hijau ya kawan-kawan, dan bisa menanam padi, dan airnya pun juga curcor nih kawan-kawan, meskipun keruh ya kawan-kawan tuh ya, masya Allah ya. Dan itu saya tadi lewat dari jembatan sana kawan-kawan ya. Nah, ini menuju Kampung Cibongkor yang ada di atas ya kawan-kawan. Kita gaskan kawan-kawan. Masya Allah sekali ya kawan-kawan. Alhamdulillah wilayah Kabupaten Bandung ternyata airnya ya subur sekali ya, curcor masya Allah ya. Tuh dilihat dari kanan kiri sawahnya ya, sebentar lagi ini akan panen nih kawan-kawan ya. Karena di kampung-kampung lain ini jarang sekali ya kawan-kawan, karena musim kemarau panjang, jadi airnya pun juga susah untuk penyiraman taninya ya kawan-kawan ya. Masya Allah ya, untuk pemandangannya kesana sejauh mata memandang ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini kawan-kawan, saya sudah memasuki perkampungannya ya. Masya Allah di sini ya, hidup di perkampungan itu sangat indah sekali kawan-kawan ya. Tuh, masya Allah. Ini anak-anak biasanya sore hari bermain bola di sini ya kawan-kawan ya. Aduh, masya Allah. Oh, Jang, main bola, Jang. Nah, kawan-kawan, seperti ini ya suasana sore di Kampung Sunda ya. Mantap sekali, kita lihat kawan-kawan. Kita gaskan kawan-kawan keliling lagi ya di wilayah sini ya.
Nah, kawan-kawan, kita memasuki ke wilayah rumahnya nih, kawan-kawan ya. Memasuki wilayah perkampungannya nih. Seperti ini ya, kawan-kawan ya. Wah, Masya Allah ya. Ini di Kabupaten Bandung nih, kawan-kawan. Siapa bilang, kawan-kawan, di Kabupaten Bandung, di Bandung ini nggak ada rumah panggung. Ini mungkin salah satunya perkampungan ya, kawan-kawan, yang mayoritasnya mungkin ada panggung di wilayah kampung Pasir Bongkor ini. Kita lihat, kawan-kawan, ke belakang ya. Di belakang juga masih ada. Panggung, kawan-kawan. Dan seperti ini, kawan-kawan, suasana sore hari ya. Dede, bukan. Bukan foto ini mah, video. Mau kemana, Dek? Mau kemana? Iya, kawan-kawan ya. Di lingkungan sini tuh, Masya Allah. Ini mengingatkan kepada mungkin ke zaman seperti dulu ya, di suasana perkampungannya. Ada warga di sana ya, kawan-kawan, kita tanya kawan-kawan. Assalamualaikum, Bu. Aduh, Masya Allah. Kumaha damang, Bu? Alhamdulillah. Bu, itu mah Rospami itu kampung naon namina, Bu? Pasir Bongkor, desa Cipedas ya, kecamatan Pasehnya, Kabupaten Bandungnya punya. Di dia mah lingkungan teh masih mayoritas bumi panggung penginten di wilayah dia mahnya. Kampung Pasir Bongkor ieu mah. Muhun. Alhamdulillah nate cai nate di wilayah dia mah curcor punya. Enggak. Teu saatnya meskipun kemarau panjang oge punya. Alhamdulillah, curcornya punya. Alhamdulillah, Masya Allah ya kawan-kawan. Ya, dengan salah satu ibu, siapa namanya ibu di sini, Bu? Bu Lis, ya mohon hatur nuhun, Bu ya. Sudah masuk video sini. Iya. Mohon mangga, Ibu. Assalamualaikum. Nah, kawan-kawan, ini mungkin warungnya ya, kawan-kawan, yang ada di Kampung Cibongkor ini ya. Nah, kita coba gaskeun lagi, kawan-kawan, lebih ke arah sebelah sananya ya, kawan-kawan. Karena ini areanya sangat enak sekali nih, kawan-kawan. Jadi jalannya ini di tengah sawah nih, kawan-kawan ya. Masya Allah ya. Banyak sekali kendaraan yang lewat di sini nih, kawan-kawan. Dan itu mungkin masjidnya ya. Wah, Masya Allah. Ramai sekali, kawan-kawan. Bisa ada juga rumah panggung ya. Rumah panggung dengan halamannya luas-luas sekali, kawan-kawan. Duh, ya kalau di kampung ya. Wah, Masya Allah. Tabarakallah. Oh, Masya Allah, kawan-kawan. Nih, saya sudah memasuki area persawahan lagi ya. Dari tadi, dari awal mula dari sana persawahan, dan ke sini sudah persawahan lagi ya. Jadi kampungnya, kawan-kawan ya, ini berada tepat di tengah sini nih. Tuh, Kampung Cibongkor ini ya. Jadi suasananya sangat indah sekali ya, di lingkungan wilayah sini, dengan pemandangannya. Wah, Masya Allah ya, kesana tuh, kawan-kawan. Banyak sekali pegunungan, sawah yang luas ya. Aduh, Masya Allah. Ini mah pika betahun banget, kawan-kawan ya. Masya Allah ya. Cuman ke area sini mah nih, kawan-kawan ya, sudah ada sebagian rumah gedong juga nih, kawan-kawan. Kita gaskeun melewati jalan ini, kawan-kawan ya. Ini karena enak banget di sini ya suasananya. Ini suasana sore ini, kawan-kawan ya. Masih ada yang nyari rumput, kawan-kawan. Insyaallah ya. Alhamdulillah nih sawahnya gitu ya, kawan-kawan. Pada hijau ya. Mm-mm.
Nah, kawan-kawan, saya melihat ada anak kecil ya sedang mencari rumput di sini ya. Rajin sekali ya kawan-kawan. Kayaknya dia baru pulang sekolah langsung nyarit. Kita semperin kawan-kawan ke sana ya. Jang, ini kersaan. Nuju ngarit. Ya. Oh, kangu naon? Kangu domba. Kangu domba. Ya. Oh, esa berapa hiji domba najang? Aya eta genep. Kedu genep. Hmm. Oh, di piwarang ku bapak, tanapi ku maha, ku orang tua. Oh, di piwarang. Oh, ngeldinten ngaritna. Rajin najangnya. Ayo sekolah kelas sabaraha? Kelas genep. Kelas genep SD. Mun di mana sekolah na tebih teu? Tebih. Tebih. Ka mana sekolah yang? Di Jatinunggal. Jatinunggal. Oh. Sabara menit paling jang? Sabara menit paling jalan kaki mapah ka sekolah? Aya samenitan. Ah, samenit. Manya samenit lebih meureun tebih mah. Sajam menginten. Ya. Sajam kirangnya. Soalnya tebihnya jangnya. Rajin ya. Sok jang lajengkeun jang. Ya. Mangga mohon puntennya diwagelnya. Sok jang. Ngiring di videonya ku mamangnya. Tuh kawan-kawan ya. Masya Allah ya. Masih anak-anak tapi rajin kawan-kawan ya. Masya Allah. Kawan-kawan, biasanya anak seusia begini mah biasanya kan pada main gitu ya kawan-kawan ya, di sore hari teh biasanya pada main bola atau bermain layangan gitu ya. Dan ini mah ya rajin sekali ya. Namina sahajang Namina? Angga. Namina Angga. Ya. Oh, mohonnya. Namina Angga katanya ya, namanya Angga nih kawan-kawan ya. Masya Allah ya. Rajin sekali nih anak. Anak seusia sekitar kelas 6 SD rajin sekali kawan-kawan ya. Masih kecil gitu kan. Udah didikannya udah bagus sekali seperti ini ya kawan-kawan ya. Masya Allah ya. Dia ngambilin dulu rumputnya gitu ya. Dari sebelah sini langsung dia kumpulin ke sana kawan-kawan ya. Udah dikumpulin ke sana langsung dikarungin mungkin ya kawan-kawan. Jang, tadi teh Bumi teh di mana, Jang? Bumi. Poliditunya Jangnya. Oh, di kampung Pasir Bokor. Pasir Bokornya. Ya. Nah, Ujang biasana sok ngiringan main bola tara? Sok. Oh, sok. Oh, mohon. Tiap hari ngiringan bola tanapi kadang-kadang. Kadang. Oh, kadang-kadangnya. Oh. Ya, kawan-kawan seusia dia katanya teman-temannya mah tadi kan pada main bola ya di kampung Cibokor ini. Dan ini mah Masya Allah ya rajin sekali ya kawan-kawan. Jang, ini lumayan jang, kamu jajan jang. Ya, ditampinya. Mohon sing manfaatnya jang ya. Mohon sok jang, sing semangatnya. Punten ku mamang di wagelnya. Mohon, hatur nuhun jang ya. Mangga, assalamualaikum.
Aduh, masya Allah ya kawan-kawan ya. Anak zaman sekarang, alhamdulillah masih ada yang rajin juga ya kawan-kawan di kampung ini ya, di kampung daerah Kabupaten Bandung. Nah kawan-kawan, tadi dia dari sini nih ya ngaritnya, posisinya nyari rumputnya ke sini, dia jalan kaki ke sana kawan-kawan. Tuh ya, tuh sampai ujung ya kawan-kawan rumahnya di sana ya. Alhamdulillah ya, anaknya baik sekali kawan-kawan. Dia mau beradaptasi gitu kawan-kawan. Dia orangnya gak malu gitu ya. Masih anak sekolah SD gitu ya, kelas 6 SD. Nah, dan ini seperti ini kawan-kawan, di wilayah lingkungan kampung Cibokor ya, kampung Cibokor ini ya kawan-kawan. Alhamdulillah untuk suasananya mah ini teh enak sekali ya, adem, tentram, dan sawah-sawahnya hijau ya, subur, makmur di wilayah lingkungan sini ya kawan-kawan. Dan seperti inilah perkampungan yang ada di Kabupaten Bandung ya kawan-kawan. Nah ini ya kawan-kawan, ini mungkin sudah memasuki kampung beda lagi ya kawan-kawan. Dan ini katanya kalau gak salah ini kampung Pasir Ayunan ya kawan-kawan. Dan kalau di sini mah kelihatannya sudah pada rumahnya itu gedong-gedong ya kawan-kawan, kesana mah ya. Nah, sudah pada bagus, padat ya. Karena kampung Cibokor itu ya cuman segitu ya kawan-kawan ya, segini. Oh, dan ternyata anak yang tadi itu tuh kawan-kawan tuh masih melanjutkan perjalanannya sana tuh. Kita lihat kawan-kawan di zoom ya. Tuh, masya Allah ya. Dikira saya rumahnya di sebelah sana nih kawan-kawan ya. Nah, sebelah sini. Oh, dan ternyata ini masih lanjut kawan-kawan. Berarti jauh ya kawan-kawan ya. Tuh, masya Allah ya. Masya Allah. Oke kawan-kawan, mungkin cukup sampai di sini aja ya vlog kali ini di petualangan di pedesaan yang ada di Kabupaten Bandung ya. Mungkin akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.